Kia Seltos 2022 bakal meluncur tahun ini, punya varian edisi khusus. Kia Seltos mulai mengaspal pada 2020 di beberapa negara. Kini, Kia akan merilis varian baru untuk 2022. Laporan Cars Direct yang dilansir Motor 1, Kia Seltos 2022 akan mendapat perubahan pada varian terbaru. Varian crossover bakal menerima lencana baru bersama dengan trim Nightfall Edition. Selain itu, Kia juga akan menghentikan penawaran Varin Seltos S1.6 liter turbocharger. Edisi Nightfall akan dibanderol dengan harga mulai $27.865 atau sekitar Rp393 juta untuk wilayah Amerika Serikat. Kia Seltos edisi ini akan menerima roda hitam matte 18 inci, grill radiator hitam, rel atap hitam, dan kusen samping hitam. Kia Seltos 2022 edisi Nightfall juga merupakan trim Seltos termurah yang tersedia dengan model mesin 4 silinder 1.6 liter turbocharger. Ini akan dipasangkan dengan gearbox otomatis kopling ganda 7 kecepatan. Laporan Cars Direct menyebutkan, varian Nightfall akan $1.100 lebih mahal dari trim S-Turbo. Hal ini termasuk dengan keduanya menggunakan peralatan standar yang serupa. Perubahan lain yang datang ke Kia Seltos 2022 jauh lebih dramatis, meskipun itu bisa membuat sulit membedakan trim Seltos. Produsen mobil akan melepas lambang trim dari bagian belakang kendaraan. Mobil Kia Seltos 2022 juga akan menerima badging baru Kia sebagai bagian dari upaya rebranding berkelanjutan perusahaan. Logo baru ini memiliki desain yang jauh lebih mewah dari logo sebelumnya karena perusahaan terus menyempurnakan jajaran produknya. Peningkatan lain model Kia Seltos 2022 adalah penambahan pengereman darurat otomatis, bantuan penjaga jalur, dan lainnya sebagai standar. Kia meluncurkan Seltos pada akhir 2019 untuk model tahun 2021 sebagai crossover kompak yang terjangkau. Kala itu, Seltos memiliki harga mulai $21.990 atau sekitar Rp314 juta ketika pertama kali tiba. Produsen asal Korea Selatan itu tidak memilih Nightfall Edition All-Wheel Drive dengan mesin turbocharger 2.0 liter. Varian ini tercatat kurang bertenaga yang hanya menghasilkan 146 horsepower. Hanya, belum jelas kapan Kia Seltos 2022 akan mendarat di dealer,
tapi diprediksi tidak akan lama lagi di Indonesia. Kia Seltos dibanderol mulai dari Rp300 juta untuk tipe terendah hingga menyentuh angka Rp360 juta untuk tipe tertinggi. PT Kereta Indo Arta Kia, pemegang lisensi Kia, meluncurkan line-up terbaru dalam segmen SUV dengan tajuk All New Kia Seltos. Kia menawarkan 3 varian untuk model ini, yakni E seharga Rp294,5 juta, X seharga Rp320 juta, dan X Plus seharga Rp355 juta. Presiden Direktur PT Kereta Indo Arta Andrew Nasuri menyatakan, All New Kia Seltos merupakan model penting karena model ini berperan untuk perluasan jejak global Kia. Adapun, saat pertama kali debut globalnya di New Delhi, India akhir tahun lalu, Kia memperlihatkan terobosan baru dalam segmennya. All New Kia Seltos menawarkan desain kompak untuk membawa 5 penumpang dengan nyaman. Dengan daya jelajah yang menjadi keunggulan, Seltos yang mewarisi darah SUV Kia, yaitu mempunyai kapabilitas untuk diajak ke beragam medan melalui ground clearance tinggi dan disokong daya besar mesin 1,4 liter turbo serta kedinamisan transmisi DCT.